Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di sini di channel ini PJ Cida Tutorial Service baik kali ini di tangan saya ada handphone Redmi 7 uh, handphone ini kasusnya adalah uh, botlop atau apabila dihurung dihidupkan uh, oke okay, perhatikan tidak mau masuk ke menu utamanya atau hanya uh, melakukan restart sendiri handphonenya baik kita tunggu sebentar dan uh, lihat di sini apakah handphone oke okay. terlihat handphone hidup dan nyala lagi dengan sendiri uh, baik bagaimana cara mengatasinya dan apa juga penyebabnya sebaiknya kalian tonton uh, dan simak video ini dari awal sampai dengan selesai uh, untuk kasus seperti ini untuk langkah awalnya sebaiknya kita uh, lakukan hard reset biasa dan masuk ke menu recovery mode Oke, sebentar kita masuk ke recovery mode. Kita tekan volume up dan tombol power secara bersamaan. Lihat perhatikan tombol volume up dan power. Tekan dan tahan beberapa detik. Setelah melakukan restart dan terjadi getaran di handphonenya, lepaskan tombol powernya tetap tahan untuk volume upnya. Oke, di sini di menu recovery mode kita pilih wipe data. Oke, kita pilih wipe all data lalu confirm. Kita tekan tombol power Tunggu beberapa detik dan web data successful. Oke, okay, kita kembali ke menunya. Oke, okay, kita lakukan reboot. Reboot to uh, system. Oke, okay, untuk kasus seperti ini biasanya terjadi kesalahan sistem atau kita gagal melakukan uh, update pada handphone ini. Oke, okay, baik sekarang kita perhatikan apakah setelah dilakukan wipe data pada handphone Redmi 7 ini handphone akan menyala dengan normal. Apakah oke. Okay. Tunggu sebentar dan tampaknya handphone masih terjadi boot loop atau tidak masuk ke menu utamanya. Baik, bagaimana pengerjaannya selanjutnya kita menuju ke layar PC-nya. Uh, terpaksa kita lakukan uh, flashing pada handphone ini menggunakan tool uh, Mi Phone Assistant ini. Oke, okay, untuk tool-toolnya dan uh, softwarenya sudah saya sediakan di link deskripsi untuk bisa kalian download. Baik, pertama kita install dulu untuk Mi Phone uh, Flash. Tool nya sebentar, kita tunggu sebentar. Kalian klik dua kali saja untuk uh, softwarenya. Oke, di sini berbahasa Cina, kalian ikuti saja untuk uh, instalasi Mi Phone Assistant. Ini perhatikan saja, karena saya juga tidak mengerti untuk uh, bahasa seperti ini. Oke. Tunggu sampai proses uh, instalasi program ini berjalan sampai dengan selesai. Oke okay, untuk sekedar informasi saja dengan menggunakan MiPhone Assistant ini kita bisa melakukan flashing untuk handphone Redmi 7i ini uh, tanpa menggunakan file out atau tanpa harus uh, mengunlock bootloader pada handphonenya. Oke okay, instalasi sudah selesai langsung kita buka saja programnya. Oke, okay, kita checklist saja dua ini lalu uh, yang ini. Oke, okay, tunggu sebentar sampai uh, program MiPhone Assistant ini terbuka. Baik, sekarang sudah terbuka. Sebentar saya rapikan dulu. Oke, okay, untuk firmware-nya di sini saya sudah uh, sediakan untuk firmware versi 11 Redmi 7 ini. Baik, sekarang kita uh, menuju ke handphonenya kembali. Uh, kita melakukan atau masuk ke mode recovery lagi, seperti di awal uh, video tadi. Baik, sekarang kita menuju ke tampilan handphonenya dulu. Oke, okay, di sini terlihat handphone masih restart sendiri dan bootloop, tidak mau masuk ke menu utamanya. Oke okay, kita masuk ke menu mode recovery lagi tekan tombol volume up dan power secara bersamaan seperti di awal video tadi tetap tahap tahan uh, tombol volumenya tunggu sebentar sampai masuk uh, baik kita tunggu Oke okay, sekarang sudah masuk uh, mode recovery sekarang yang kita pilih adalah connect with me assistant perhatikan lalu tekan tombol powernya di sini kita siapkan juga kabel data lalu colokan handphone ke kabel datanya Oke okay, indikator kabel data sudah terpasang sekarang kita menuju lagi ke layar PC nya baik di sini di layar PC uh, handphone sudah terbaca sebagai Redmi 7 kalian ikuti saja tekan tanda petir ini lalu kita pilih warna biru ini kita pilih dan arahkan ke file uh, file flashnya oke okay, di sini ini dia oke okay, lalu tekan open tunggu sebentar untuk proses loadingnya uh, aplikasi ini membaca file flashnya atau file recovery nya kita tunggu sampai proses flashing ini berjalan kita tunggu oke okay, terlihat sudah mulai berjalan untuk proses flashingnya di handphone juga terlihat berjalan. Eh uh, biarkan saja proses flashing ini berlangsung dalam waktu beberapa menit. Uh, lumayan lama untuk proses flashing ini berlangsung sekitar sepuluh 10 sampai 20 menit tergantung eh uh kondisi PC atau laptop kita dan handphonenya. Oke, untuk durasi videonya di sini saya agak sedikit percepat untuk uh, mempersingkat waktu saja. Oke, perhatikan proses flashingnya berjalan dengan normal. Oke, di sini juga kalian perhatikan untuk versi file flashnya di tiap handphone nanti akan terbaca untuk file flash recovery-nya untuk File flash recovery Redmi 7 ini menggunakan V11 2.0 uh, untuk versinya berbeda-beda, untuk tiap handphonenya. Oke, okay, di link deskripsinya sudah saya uh, sediakan untuk kalian bisa pilih sesuaikan dengan tipe atau versi file recovery uh, handphone Redmi 7 ini Oke okay, masih berjalan kita tunggu sampai proses flashing nya ber, uh, berhasil 100% uh, baik sambil menunggu proses flashing handphone Redmi 7 ini uh, selesai bagi kalian yang uh, Mau bertanya atau mengalami sedikit problem untuk flashing Redmi 7 ini Silahkan kalian uh, tinggalkan di kolom komentar Dan bagi kalian bang yang baru menemukan video ini dan belum mensubscribe channel ini Tetap dukung channel ini dengan cara mensubscribe Lalu nyalakan uh, tombol loncengnya Baik masih 71% kita tunggu sampai uh, 100% Terlihat di handphone juga uh, proses flashing-nya berjalan. Untuk persentasenya di PC dan di handphone uh, memang berbeda. Oke, okay, dengan menggunakan uh, tool Mi Phone Assistant ini, kita tidak perlu melakukan unlock bootloader pada handphonenya dan tidak perlu uh, memerlukan file out-nya. Apabila pada Mi Flash Tool. Uh, seperti biasanya kita memerlukan file out agar bisa melakukan flashing ini oke okay, proses masih berjalan kita tunggu sampai dengan 100% eh uh, sebentar lagi Oke okay, bersabar saja dan biarkan tetap jaga uh, kabel datanya tidak berubah atau terganggu yang bisa menyebabkan uh, sambungan kabel datanya terlepas atau terputus. Baik, sudah 92% untuk di PC, di handphone memang berbeda 90,49%, tapi biarkan saja uh, nanti akan bersamaan pada saat uh, proses sampai 100%. Uh, ada beberapa faktor yang menyebabkan handphone Redmi 7 ini terjadi boot loop. Salah satunya adalah uh, sistem atau sistem yang korup, lalu gagal update saat melakukan update secara manual, atau juga bisa terjadi karena uh, penyimpanan internalnya yang terlalu penuh. Jadi handphone uh, error dan tidak bisa masuk ke menu utamanya baik di PC sudah terlihat 98 persen Oke okay. sebentar lagi handphone sudah uh, mati kita tunggu saja handphone sudah restart sendiri tapi tetap biarkan terpasang Oke okay. Alhamdulillah seka sekarang uh, prosesnya sudah hijau Oke, okay. sekarang kita cabut dulu kabel datanya lalu kita menuju ke tampilan handphonenya Baik di sini handphone sudah uh, bisa proses loading. Kita tunggu apakah handphone sekarang bisa masuk sampai menu utamanya uh, dan tidak terjadi restart lagi. Tampaknya sekarang alhamdulillah handphone sudah bisa mulai loading. Oke okay, kita tunggu sebentar sampai bisa masuk ke menu utamanya. Itu proses. Loading ini berlangsung beberapa menit, sekitar uh, kurang lebih lima menit, atau bahkan bisa lebih. Oke, okay, kita tunggu saja, dan handphone tidak terjadi restart seperti di awal tadi. Baik, sekarang handphone sudah masuk menu uh, pengaturan pertamanya. Kita tunggu beberapa detik. Oke, okay. kita setting awal sampai handphone masuk ke menu awalnya. Masih loading. Oke, okay. sebentar. Untuk handphone Redmi 7 ini menggunakan versi MIUI 11 tadi. Oke, okay. kita setting awal untuk uh, versi MIUI 11 ini. Kita next next saja. Untuk pilih bahasa, kita next bahasa Indonesia. Untuk lokasi Indonesia, masih mengatur lokasi. Tunggu beberapa saat. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, sekarang, next uh, untuk syarat dan ketentuan kita, next, next saja. Kita lewati next. Untuk uh, selanjutnya, sambung ke jaringan WiFi, kita lewati. Entar handphone agak sedikit lemot. Oke, okay, setuju. Kita tunggu sebentar masih uh, memeriksa info biasanya ini. Oke. Okay. Untuk setel sandi kita lewati. Oke, okay, next. Pilih tema, kita next dan pengaturan selesai. Sebentar masih uh, memuat aplikasi sistemnya. Oke, masih uh, loading. Memuat aplikasi lumayan agak sedikit lama. Make handphone saya letakkan saja. Apakah handphone bisa langsung masuk ke menu utamanya? Kita tunggu sebentar. Baik sekarang uh, Saya angkat dulu handphonenya untuk Redmi 7 ini Oke okay, di sini terdapat keterangan belum masuk untuk penggunaan ponsel ini kita terlebih dahulu harus memasukkan email yang tadinya tertaut uh, untuk video kali ini sampai di sini dulu semoga video ini bisa bermanfaat dan untuk proses bypassnya kalian bisa simak video saya selanjutnya baik Demikian dari saya, semoga bermanfaat sekali lagi dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.